Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, pendengar Mujahidin FM dan pemirsa M2TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kembali kita untuk bertemu dan kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari zikir tentang pagi dan petang yang disebut dengan azkar as-sabah wal masa. Zikir pagi dan petang merupakan salah satu di antara amalan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah bagi kita meninggalkan amalan zikir pagi dan petang ini adalah kerugian. Meninggalkan amalan zikir pagi dan petang adalah kerugian yang sangat besar, karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita fasilitas, memberikan kepada kita berbagai macam manfaat dan menghindarkan berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Zikir pagi dan petang adalah salah satu di antara perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Ini merupakan perintah yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan banyaknya amalan-amalan, fadilah-fadilah dari amalan-amalan tersebut yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara amalan zikir adalah dimulai dengan alhamdulillah, dengan selawat. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Di antaranya adalah zikir kita dimulai dengan mengucapkan dan menyebut nama Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita, dan kita melakukan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa fadilah dan keutamaan dari mengucapkan salawat, mengucapkan salam, mengucapkan hamdalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadi yau min salatil ghadati hatta tatlu' asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Wala an aqda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil 'asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh. Dari habis salat subuh sampai
matahari terbit. Jauh lebih aku cintai dibandingkan memerdekakan 4 budak. Sungguh, duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari habis subuh sampai terbit matahari, jauh lebih aku cintai dibandingkan memerdekakan 4 budak. Begitu juga selanjutnya Rasulullah juga mengatakan, sungguh duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari habis sholat asar sampai terbenam matahari, jauh lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak. Nah, ini salah satu di antara gambaran keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi dan petang hari. Memerdekakan budak adalah di antara sedekah yang paling afdol, di antara sedekah yang paling afdol. Dan harta pada zaman itu, di antara harta yang paling mahal adalah adanya budak. Oleh sebab itulah, di antara cara kita untuk membebaskan diri dari berbagai macam dosa, di antaranya adalah dengan memerdekakan budak. Sehingga alhamdulillah dengan cara seperti ini, Islam bisa membebaskan manusia dari perbudakan. Nah, digambarkan di sini, maka sungguh duduk bersama kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari sejak sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian di sore hari dari ba'da asar sampai maghrib, jauh lebih aku cintai dibandingkan memerdekakan 4 budak. Oleh karena itu, hadirin hadirin rahimakumullah, ini merupakan cara kita untuk banyak bersedekah, cara kita untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir pagi dan petang. Kemudian selanjutnya, di antara yang kita ucapkan ketika pagi dan kita ucapkan lagi setelah ba'da asar atau setelah asar adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Hadirin hadirakumullah, ayat kursi telah kita jelaskan maknanya, tapi secara umum ayat ini adalah ayat yang mengandung fadilah yang sangat luar biasa, karena dalam ayat ini terkandung berbagai macam pujian kita, pernyataan kita tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah yang tiada ilah selain Allah. Dia maha hidup dan maha mengurus segala urusan hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak didera sedikit pun rasa kantuk, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat luar biasa kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebabkan kita di pagi hari sudah berkomitmen, kita di pagi hari sudah memperbaharui syahadat kita, memperbaharui tauhid kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita perbaharui komitmen kita, syahadat kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara keutamaan daripada membaca
membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari, ba'da sholat subuh sampai terbit matahari, dan ba'da asar sampai terbenam matahari, sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau menceritakan sebuah kisah tentang pengalaman pribadi beliau. Kata beliau, kana lahu jurnun min tamr. Beliau punya tempat untuk mengeringkan kurma. Jadi beliau punya kebun kurma, kemudian ada tempat yang dikhususkan untuk mengeringkan buah-buah kurma itu. Fakana yangkus. Tapi ada yang mengherankan, kok kurma itu berkurang? Jadi kurma itu kok berkurang begitu? Ada ditempatkan di tempat pengeringan, lalu beliau melihat ini kurma kok ada yang kurang. Fakana yangkus. Faharisahu dzata lailah. Suatu malam beliau jaga tempat pengeringan itu, beliau jaga. Suatu saat, suatu malam beliau jaga. Faidha huwa bidabbatin syibhul ghulamil muhtalim. Muncul seorang sosok makhluk yang besarnya itu seperti anak yang baru baligh, baru anak remaja. Muncul sosok makhluk yang ada di situ, muncul untuk memakan pohon, memakan buah kurma tersebut. Fasallama alaih. Lalu dia pun mengucapkan salam kepada makhluk tersebut. Faradda alaihi salam, dan makhluk itu pun mengucapkan dan membalas salamnya. Faqala ma anta. Lalu Ubay bin Ka'ab ini bertanya, kamu siapa? Jinniyun am insi. Kamu jin atau manusia? Qala jinni. Dia bilang aku jin. Jadi ngaku dia. Dia ngaku bahwa dia jin. Qala fanawilni yadaka, fanawilni yadak. Tolong tanganmu ke sini, kata Ubay. Ya, supaya bisa aku sentuh. Fanawalahu yadahu, kemudian diserahkanlah di tangannya itu. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Tangannya seperti tangannya anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Kemudian rambutnya seperti bulunya itu seperti bulu kambing, bulu anjing. Qala hadza khalqul jin, kayak gini makhluk yang bernama jin, kata Ubay. Ya. Qala qad alimatil jin anna ma fihim rajulan asyadda minni. Di kalangan jin sudah tahu bahwa yang paling tidak ada orang yang paling kuat, yang lebih hebat dibandingkan aku. Qala fama ja'a bika, yang bikin kamu datang ke sini ngapain? Kamu mau ngapain ke sini? Kata Ubay. Qala balaghana annaka tuhibbu as-shadaqah. Telah sampai kepada kami berita kamu tuh suka sedekah. Kamu suka sedekah. Faji'na nusibu min ta'amika. Kami datang untuk ngambil makanan kamu. Jadi karena kamu suka sedekah, ya kami datang untuk ngambil makanan kamu. Qala ya falamma qala fama yunjina minkum. Apa yang bisa kami amalkan supaya bisa selamat dari kalian ini? Kata Ubay. Ya, qala hadhil ayah allati fi suratul Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kamu mau selamat, baca ini. Ya, yang dalam surah Al-Baqarah itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kata si jin itu. Qala ha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Ya. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari, dia akan terlindung dari jin, dari setan sampai dia masuk pagi hari. Barang siapa mengucapkannya pada sore hari, maka dia akan terlindungi dari setan sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari, dia akan terlindungi dari jin sampai sore hari. Falamma asbah, ketika pagi hari, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Ketika sampai pada waktu pagi, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kejadian malam harinya yang tadi itu.
kejadian malam hari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, shadaqal khabith, si jahat itu betul. Jadi hanya dua kata Rasul mengucapkan, ya, dia itu jahat, tapi yang dia katakan itu betul. Beliau mengatakan shadaqal khabith, si jahat itu betul. Dalam hal ini apa yang dia, ya, apa yang dia ucapkan itu betul. Jadi berdasarkan hadis ini, maka kenapa kita perlu untuk mengucapkan dan membaca zikir la ilaha illa huwal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi di pagi hari dan di sore hari, itu adalah dalam rangka salah satunya untuk menghindarkan kita dari gangguan jin, dari berbagai macam hal yang bisa dilakukan oleh jin terhadap manusia. Nah, ini merupakan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, betapa hebatnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin kita mendapatkan perlindungan dari makhluk-makhluk yang tak kelihatan seperti ini kecuali dari Allah yang menguasai makhluk tersebut. Oleh sebab itulah kita diajarkan zikir seperti ini supaya kita mendapatkan perlindungan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari-hari ini banyak sekali orang akhirnya terganggu oleh makhluk yang bernama jin seperti ini, karena sudah banyak yang tidak mengamalkan lagi amal-amal kayak begini. Pagi hari tidak mengamalkan, sore hari tidak mengamalkan, sehingga dia seperti orang yang berperang tanpa senjata. Tidak ada senjata untuk melawan dan menjaga diri. Nah, mudah-mudahan ini merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pagi hari setelah kita sholat subuh sampai waktunya itu habis masa amalan kita ini, sampai terbit matahari, dan setelah asar sampai kita sampai masuk waktu maghrib. Nah, ini salah satu amalan, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan dari jin yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.